Trijaya Hot Topic Kota. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mempersilahkan acara keagamaan tetap digelar selama pandemi, namun dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Termasuk dalam urusan pilkada, Ganjar meminta Bawaslu untuk menindak tegas setiap kerumunan yang membahayakan orang banyak. 245 ponpes yang kita siapin dengan teknologi informasi, maka mereka juga akan bisa kita dorong. Jadi nanti insya Allah kalau besok kita bisa bertemu, provinsi, kita akan sepakat, kita akan gulirkan di tingkat kabupaten, di tingkat kota, bahkan bukan tidak mungkin sampai desa, agar semua bergegas bangkit kembali untuk percaya diri menghadapi semuanya. Kondisi politik, sosial, ekonomi, ideologi, agar Jawa Tengah disengguyung bareng-bareng. Ya ada ulamanya, ada umaroknya, ada rakyatnya, bergabung bersama-sama. Trijaya Hot Topic Utara.